Ini dia keseruan pendukung dan relawan pasangan Jokowi Maruf saat menggelar flash mob kebangsaan untuk NKRI di Benteng Vestenburg Solo Minggu siang. Turut hadir dalam kegiatan yang diikuti 5.000 peserta ini, Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir serta Ibunda Jokowi Sujiatmino Tomiharjo. Di hadapan relawan, Erick Thohir mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta rasa optimisme demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Kita meneruskan cita-cita pahlawan kita, yaitu kita sama-sama ingin menyaksikan 100 tahun Indonesia merdeka. Di mana kita akan menjadi negara yang sangat besar, lebih besar dari Belanda, lebih besar dari Jepang. Ini yang harus kita bangun. Jangan dibalik, justru kita menjadi yang pesimis.